deh kapan-kapan pun santen marai pak. Pun santen jengben-jengben nek mereka meleh tak pengen nyebrang meriku. Audio Jungle. Iki aku lagi neng Desa Miri. Tepatnya Kemiri, Kabupaten Bojonegoro iki arep neng gone kancaku. Nonton sik pemandangane iki wis mulai senja. Sawahe kene ternyata banyune akeh iki lho. Padha mulai tandur, soalnya wis padha tandur malahan kaya ana wineh-wineh neng kono. Tempatnya penak, sejuk. Suarane kodok juga menenangkan. Iki rada ado saka Bojonegoro cuma Kabupaten Bojonegoro lah. Omahe kancaku kae dalan rono kae. Oke, kita langsung lanjut ke sana. Dianggap dulur-dulur, dianggap kanca-kanca. Oke, kita lanjut. Tempatnya kok enak tenan iki. Senenganku melewati panggur-panggur sing rada tenang. Rada ternyata kayak sunsetnya yang kono lewat jalan ki jalan pulang. Oke, sambil jalan sambil lihat sunset sunrise kok sunset ya. Iki pemandangan yang sawah iki. Iki cedak nggone kancaku. Pemandangannya sore jek nek wong traktor. Pemandangannya apik kan? Iki sisi lain di kampung-kampung jero. Sepanjang mata memandang ke sawah kabeh. Wong kene mulai tandur kabeh. Suarane kodok wis bergembira, wis bernyanyi. Nek-nek daerahku jek garing. Soalnya yang kini itu pengairan. Sambil memandang sunset ini sebentar lagi matahari tenggelam. Kayak nek bakul pentol lider para erono. Mereka yang kono angkirnya kampung. Halo si kecil. Mana ibu E? Kakak lari. Kakak lari. Sini. Nah mamamu kemana? Main pun kersane kula arep nyoteng gawan kok pak. Ayo dek ikut yuk. Aku mampir mang nganu Mbak Via. Tak kira Mbak Rus teng dalem lho kok malah sembunyi wis cantik. Ayo tak jak yuk. Loh delik loh ba teng ngene bedane pundi bedane ku pundi. Oh nyebrang mriku. Ya pun kula tak nyoteng niku napa gawane? Pengen nyoteng gawane. Ayo ikut yuk. Ayo. Gak mau. Oh iki dolan ning gone kancaku malah gak ada orangnya. Ayo sini. Ayo mriki yuk, ayo ndelok gawane yuk. Bulet ta iki yo. Kakek malu wis besar ya saiki. Oh malah ning belakange mbayae. Kecelek gak ada, Mbak Rose gak ada. Tak ningali gawan mawon nek ngoten. Duh, enten prau nih gih meriku gih. Oh iki gih pinggir gawan omah konsoku iki. Omah pinggir gawan suweger, kayak nek prau. Engko ngarep ku penyeberangan, konsoku dolane mengarep rono. Itu ternyata penyeberangan prau. Koncoku lagi dolan yang ngarep kae seberangan. Oke, kita lihat gawane sik iki turut gawane. Nah, iki akhirnya turut gawen. Oh, panggone sewejuk. Iki wis sore. Dadi yo ngene iki, penyeberangan. Penyeberangane ngene iki yo, gawane ngene iki. Iki soalnya do ditanduri kacang. Kacang tanah iki kan rodok tiga urung patek udan lagi udan sekali dua kali iki padha pinggire ditanduri kacang tanah ho jejer-jejer iki tanduri menyok pinggir gawan nek pas dhisik ngene iki yo ngene iki
apa gedang sak piturute, tapi engko nek pas beno gawane beno iki bek banyu iki kene iki. Kae praune wis tekan kono. Di mau wis tekan adoh kono praune. Dadi nek nyebrang rono iku tekan desa liyo. Wis seberangan gawan iki, iki termasuk Bengawan Solo, Sungai Bengawan Solo. Dari Solo sampai kene tekan laut di yo Surabaya mungkin ya. Mungkin sampai Tanjung Perak. Akhirnya aku dhewean bocile tak jaga gelem isin. Soalnya aku jarang rene. Ternyata seberangane ning kene. Wah, tapi jero tenanan e. Oh, jero. Kita lihat pemandangan ae. Oh iya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Asoka Deni, salam sehat, salam persaudaraan. Iki bolang, bolang ning desa Miri, Kemiri. Seberang kono iku jarene desa apa Bedan. Konco kumang lah gek dolan ning Bedan. Lah ngene iki pemandangan ning pinggir gawan, sejuk tenanan iku. Kono nek bloweran pasir ning kono. Kae tanduran jagung. Sayange praune kae nyebrang rono suwe ora rene-rene. Tak deloke lagi. Di mau praune waduh banget. Kita zoom iko. Aktivitase orang-orang iko ana tanduran jagung, pisang dan lain sebagainya. Kita zoom jauh banget to. Aku ning seberange gawan. Ternyata kayak di sebelah kono juga ada kapal. Kok kapal sih? Perahu kok kapal? Perahu, perahu penyeberangan. Kayak juga ada jejere. Kayak jejere kono ada. Kita kan harus nyebrang rene. Terus untuk penumpang kita aneh, harus rene meneh. Kok aduh banget. Coba tak entenane nih. Tak entenane perahu nih kayak tekan gini. Kayak pakai mesin. Tapi pertama didayung dulu kayaknya. Apa nggo mancing mesinnya gak ngerti carane. Tapi aku sering ning gawan iku ijek tetep rojok wedi nek melu numpak perahu. Soalnya gak iso nglangi. Kita lihat pemandangan yang lain. Iku pring-pring. Pring ning ngarepku iki pring. Oh. Pemandangannya sejuk banget. Kayak kapale kok kapal meneh. Praune mlakune pelan-pelan ya. Iku seberangane ning ndi gak paham. Ternyata kok mesinnya gak dinyalake ya. Iku sepeda motor lagi naik perahu. Ini numpak perahu paling wedi. Padahal sebenarnya aman-aman, cuma kadang nek numpak perahu iku aku wedi. Seberangannya tapi gak tekan ngarep iki ya, seberangannya kita rada merono. Jauh. Lama juga mesinnya gak dinyalakan. Inilah keindahan ning kampung ning pinggir gawan. Nek omahku pinggir rata. Pinggir kali gak pinggir gawan. Ayo, Pak. Semangat, guys. Bapaknya semangat tenan, guys. Kok nganggo gedhek tok? Apa nganggo pring tok sih? Ora nganggo mesin mlakune. Oh, gak pakai mesin. Biasanya ngono kae pakai mesin. Nek aku numpak-numpak nyebrang kae nganggo mesin. Nek ning kene urung pernah iki. Ternyata enggak pakai mesin. Mesinnya enggak dinyalakan. Anak mesinnya enggak ya iku. Itu sebenarnya jauh kita zoom. Agak jauh. Agak jauh. Pak, seberang mereka desa napa, Pak? Seberang mereka desa napa? Oh, Sudunda Bedan iku pundi? Oh, Bedan. Oh, Bedan Sudu. Nembe dolan iki mboten apal daerah mriki. Nggih.
Cepu kula, Pak. Nggih. Oh, alah nganune teng mriku. Oh, nggih. Oh, seberangane mriku, kula malah teng mriki. Tapi kula namung dolan. Pengen ningali mawon. Nggih, sampeyan ningali iki lho. Ningali kula. Nggih. Mboten ngangge mesin ta, Pak? Mboten ngangge mesin ta? Ngangge. Oh. Oh, nggih. Ternyata dienggo olahraga iki bapake. Iyalah ben sehat, montore langsung naik rono. Langsung naik rono. Iki yo sing nyebrang mang tekan kene ya. Tekan ratan iki ngarep omahe kancaku. Ngoten niku balik meleh, Pak. Balik malih. Mantuk. Berarti dalemen jenengan bedaan mriku, Pak. Dalemen jenengan bedaan mriku. Oh. Nggih, kapan-kapan pun santen marai, Pak. Pun santen. Jengben-jengben nek mriki meleh. Tak pengen nyebrang mriku. Iki bapaknya ngakon dolan-dolan rono. Neng desa seberang wis kapan-kapan tak rono. Bapaknya juga arep mulih alias laut, mulih ning omahe. Pemandangannya apik banget. Ya wis cukup semene ae videoku kali ini, blakraan tekan pinggir gawan. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channelku ini ya. Salam sehat, salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.